Kota Pasuruan hari Selasa tanggal 3 Februari 2020. Hari ini kita mau ke Wonokitri menjajal tes rute Bromocom. Kita ditemanin nanti sama Ko Yohan, sama ini ada Pak Lurahnya daerah sini. Ini Pak Lurah. Izin Pak Lurah. Siap. Ye, siap-siap. Selamat jalan Mas Doni. Ini dari Kota Pasuruan. 10 km pertama itu nanjak tipis langsam. Nanti kita start sekitar pukul 6.30-an. Nanti kita lihat sampai ya jam berapa. Santai-santai dulu. Ini terminal Pas Repan. Ini Masjid Besar Sabilil Mutakin. Nah, terus ini lurus. Kita langsung menuju penanjakan Gunung Bromo 34 km. Itu ada tulisannya di sana. Penanjakan Gunung Bromo 34 km. Bismillahirrahmanirrahim. Wes mengge-mengge ini. Oh, ini ketemu pasar lagi besar. Nih, Pasar Rakyat Pasrepan Pasuruan. Nah, ini adalah Start Bromocom. Bromocom. Dari sini ya, berarti ini sekitar jembatan ini 15 kilo dari Kota Pasuruan ya. Iya. Dari sini ini tambah 25 kilo. Tambah 25 kilo lagi ke atas. Heeh. Itu nanti finish Pendopo Wonokitri. Oke. Segmen Bromocom. Mulai nanjak. Baru awal tapi wis megap-megap. Wis kemeringet. Pelan-pelan ya, Ko Yohan. Siap. Siap, yuk. Tuh. Rambu-rambunya wis nanjak, simpan dulu kameranya. Ternyata jersinya DWD Rawapa beneran tersebar. Kemarin Surabaya ada, Malang ada, Pasuruan juga ada. Halo Mas Doni. Halo. Waduh. Ini Mas siapa Mas? Mas Faruk. Mas Faruk. Luar biasa ya. Mana Mas Faruk? Sini Pak, Pasuruan ya. Pakai jersey yang merah. Taufik dong. Ini nemenin sampai iya. Menin sampai atas, Mas? Enggak tahu, Mas. Mau kerja soalnya. Oh iya, siap. Maju, Mas, biar kelihatan dari sini, Mas. Wah, ini di Pasuruan juga ada temennya, luar biasa. Jadi ternyata dari tadi tuh rutenya kayak ular. Si. Kanan kiri. Ini masih start awalan. Gradien di bawah 5. Dari Pasuruan KM ke-20 elevation sudah 400. Tapi kalau Bromocom asli kan dari Surabaya. Cuman ini tes nanjaknya dulu. Terus biar mempersingkat waktu. Ini dari Surabaya enggak suwi. Dari Pasuruan aja wis. Padahal baru awalan nih. Nanti juga persiapan buat Pak Wadek, Mas Aham, Pandu, Mas Sugeng, Mas Hasbin. Wah, besok kita ikut Bromocom bareng insya Allah. Gas. Jalannya dari bawah sana, muter sini, muter sana lagi. Koyo ular wis. Kanan kiri. Jadi dari tadi tuh no bonus-bonusan. Nanjak terus tipis. Ini sekarang gradiennya 3-4-4 sekarang. 3. 3-4-5. Awalannya segitu. Kiri lagi. Halo Dik. Halo. Nih, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Masih atuh lur. Gimana kok? Ini kita baru nyampe water station pertama. Oh, ini water station pertama. Bromocom ya. Di lapangan ini. Ini
Kalau dari Pasuruan KM23. Elevasinya 550 sini. Ini namanya lapangan KUD Puspo. Oke. Daerah Puspo. Habis ini lanjut lagi. Lanjut lagi nanti ke rute season kedua, jembatan beton. Jembatan beton. Gewer-wer Satrio lur. Bias lur. Kuat tenan. Dipur dia udah naik turun lagi. Puspo. Mas. Halo, Bobias lur. Patung sapi KUD Puspo. Ada pengumpulan susu. Oh, ada pengumpulan susu ya? Ya, ya. Masih jauh. Ini barusan lewat pertigaan Tosari. Dan ternyata masih sama jalannya. Kanan kiri, kanan kiri. KM ke-26 elevation 700. Speed sudah bawah 10. Kanan kiri, kanan kiri wes pokok men. Anjak dulu lur. Megap-megap ini. Ini ada tempat red flower, bunga merah, spot foto-foto. Ini sudah mulai khas pegunungan dan tetap masih jauh. Aduh duh. Wah, api ya, syah dulur. Pemandangannya kayak gini, nanjak arah Bromo. Setelah KUD itu dingin, banyak pohon-pohon, jalannya juga masih lebar. Siap-siap. Ternyata jauh lur. Dekat anu soalnya, mas tutup. Mas tekan. Tekan opo. Nih, dari tadi kayak gini nih jalannya. Eo ular. Nah, ini sudah welcome to Tosari, kawasan wisata Bromo Tengger. Udah masuk ini lur, tapi masih jauh. Aduh, wah, pandangannya, masya Allah. Pasuruan kayak mas? Bagus lur. Dan ujungnya masih belum ada titik terang. Depan masih gelap. Gradien masih 7-8, bawah 10 lah. Sampai kilometer ke-30 elevasinya 1000. Mas, aku gini sepedaan mesti konco-konco tak tekoni. Jatuh gak mas? Rawani jawab. Kata Mas Azrul lebih baik dibohongi. Dekat kok ini, dekat. Ada saja nih ya. Sebetulnya ya masih lumayan. Buat memotivasi. Alon-alon lur. Aduh. Tuh, ada mobil di sebelah sana. Nah, sana itu. Kita sana dulu. Gradien 6. Cuman wis nih, endurance dan kesabaran diuji tenan. Ini saya tadi dari Surabaya naik mobil. Besok nggak tahu nih, kalau dari Surabaya kan startnya dari Surabaya. Jadi datar dulu sampai Pasuruan sekitar 60 apa 70 ya. Baru dari Pasuruan naik Bromo. Saya tadi startnya Pasuruan lur. Oh, enteng kek tuh. Ya, Pak. Nih, sudah sampai Bromo Forest, lur.
jam 9. Aduh. Abot tenan-tenan ternyata. Elevasi sudah hampir 1250 km. Hampir 33. Ambiar. Aduh. Ini sampai jalan beton. Jembatan beton. Jembatan beton. Water station kedua ya. Water station kedua. Ditemani Mas Faruk. Faruk. Faruk dari Pasuruan. Dari Pasuruan. Dari sini kurang lebih piro? 7 kilo. Masih 7 kilo. Syahdu ya. Gak syahdu iki. Ini setengah 10. Terus dari Pasuruan tadi 34 kilo. Elevasinya sudah 1300-an. Hampir 1400. Cuacanya sangat mendukung. Masih 7 kilo. 7 kilo itu tambah berapa elevasinya? Ya 500-an. 500-600-an. Tenang nih. Ya. Ini saya enggak bohong. Kalau mau dibohongi ya nanti kita ngomong 350. Masih 7 kilo, Lur. Masih jauh. Gas lagi ya sini. Teman-teman Jogja ya. Teman-teman Jogja. Kapan kalau ke Surabaya main-main ke Bromo, nanti saya bareng. Wah, siap, siap. Terima kasih Koyohan. Tenang aja, enak-enak. Oke, oke. Gradien 89. Dan ternyata jalannya lurus dan di sebelah kiri sana. Di atas sana. Waduh, duh, ya Allah. Abote rek. Tapi itu udah mulai 5 ini. Ya. Geliat-geliat nih. Capek-capek. Capek tenan ini. Sikile wis pegel-pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Modale semangat tok harus sabar nih. Abote rek. Ini tanjakan yang lumayan panjang. Sudah mulai dingin, Lur. Hah. Alon-alon waton lakon. Alhamdulillah bonus, Lur. Sauprit tapi ini kanan kiri jurang. Man si aduh itu kabut-kabut khas gunungan di Bromo. Saya kewer ini buri dewi udah mau kram lagi nih. Berat. Saya masih butuh latihan, Lur. Makanya ini alon-alon banget. Biar gak kram. Pelataran Bromo. Jeep checkpoint. Masih 5 kilo, Rana. Ini kilometer ke 36. Jadi mungkin ke 41 nanti sampai. Ini sudah 1570 dari Pasuruan. Elevation gainnya. Alon banget, Lur. Kilometer 36,9. Kram, Lur. Si, mantuk si. Kram kanan kiri. Aduh. Pahanya kram. Dibantu Mas Andika ini. Ya. Pegawainya kok Yohan ya? Ya masih siap. Mas. Oke, jalan-jalan dulu. Dan cuaca mulai gerimis, aduh. Masih kurang sekitar 4-5 kilo ya. Jadi tadi di kilometer 369 kram, jalan-jalan. Ini sekarang nambah 1 kilo. Hampir kram lagi, jalan-jalan lagi. Jadi malah vlognya vlog jalan-jalan, Lur. Padahal nih lihat peta kurang 2,6 kilo ya. Neng yos, namanya juga upload, Lur. Jadi emang 40 kilo beneran dari Pasuruan. Anjak terus. Lanjut lagi lah. Alon-alon. Nah ini kalau penanjakan kiri, dinglik lautan pasir kiri. Nah ini pertigaan. Kanan Tosari, tutur ya Mas ya? Iya, kalau ke kanan Masjid, apa, Pasar Tosari. Oke. Kalau kanan sini, kita lurus. Oh kita lurus? Pertigaan ini ya. Kita lurus. Oke. Okay. Mau ke Pendopo Wonogiri. Oke, okay, oke. Okay. 2 kilo lagi.
Mandur. Lataran Bromo penanjakan. Nah, lurus. Nah, kalau waktu Bromo.com, ya. Di lokasi ini banyak yang kram. Saya kram dua kali kok. Soalnya sudah mendekati finish ini memang 2 kilo. Ya, ya, ya. Oke. Okay. Bonus dikit, Lur. Ada 2 kali model gini, turunan 2 kali. Mayan lah. Ini kita di bawah sini. Dan kayaknya finishnya di atas sana, bukit sana sebelah kiri sana. Ini zigzag dulu. Kayaknya ini tanjakan terakhir. Bismillah, momen. Alon-alon, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Gas, tipis-tipis, Lur. Nah, kalau udah nemu jembatan kecil, berarti habis ini wes tanjakan terakhir. Paling panjang dan paling berat. Yu. Wah, itu mulai lempeng sana. 2 km terakhir tuh gradiennya mulai 8, 9, 10, 11. Oh, hotelnya tadi di sana. Pandangannya tadi di sana. Kita tadi dari sebelah bawah sana. Sekarang udah di atas ini. Masih sekitar kurang 1,5 kilo kali ya. 1 kilonan lebih lah. Oh. Sebenarnya heart rate-nya aman. Cuman kakinya nggak kuat, Lur. Alhamdulillah airnya udah masuk desanya, Lur. Udah masuk gapura. Tadi sudah ada pemukiman. Kurang dikit mungkin 1 kilo tapi 1 kilo tapi dengkek-dengkek. Mungkin dah nama desa Wonokitri kali ya di sini ya. Aduh sik. Anjak pindah gigi dulu. Ternyata ini lurus, Lur. Kirain belok kiri. Alon-alon wis. Masya Allah, alhamdulillah. Pendopo Agung Wonokitri. Di sinilah finisan Bromo.com. Alhamdulillah. Sampai, Lur. Astagfirullahaladzim. Aduh. Iya, wer, jauh sama Satrio ya, semua. Deket Thomas, gak jauh kok. Enggak, jauh, sejam lebih. Kuat tenan kowe. Sik, ambegan dulu. Ini Indomie goreng paling enak se-Indonesia ya. Wes disediani, alhamdulillah. Masih Indomie. Wes. Abot. Sing penting tekan wes. Ini Mas Faruk. Kereng depan 5334 pakai 1125. Satrio tadi 5236 1134. Saya sama Kok Johan 5236 sprocketnya 1130. Gradien itu mungkin rata-rata 8, 9, 10 ya. 2 km terakhir yang rotok berat ya. 14 nya pendek tapi masih sakjane aman, cuman ya tetap keram ya. Jadi orang aman. Hei, Jilur, kowe ben melu terkenal kowe iki Jilur. Sakne Lur, Indomie paling enak ya. Iya, mesakne aku. Oh ya tenanan anjak. Iki lho, Jungkan-jungkan. Keman. Enak, Bud. Enak lho. Koyohan Indomie dobel, telur dobel. Ini salah satu Indomie paling enak di dunia. Lebih enak lagi nanti di atas 9 kilo lagi. Ayo Mas Faruk. Dobel juga, Mas. Dobel, Mas. Luwe tak sampean? Luwe. Wah, alhamdulillah. Indomie goreng Wonokitri. Indomie goreng Wonokitri. Enak, Dios Tete. 560. Alhamdulillah, sudah habis, Lur. Sudah habis kok? Habis. Makasih Tuhan, hidup buat asik. Alhamdulillah. Top tenan, jenengan top tenan, Mas. 1125 5034. Wah, keren. Menang, Jon.
Ya kan aku gewer 200 meter terakhir. Saya sama Mas Satrio selisihnya 40 menit. Aduh, sak jam. Balik, Mas. Iya, Mas. Terima kasih sudah ditemenin, iya. Teman dari sedulur Pasuruan. Wah, adem banget. Oh, eh, kademen ya. Ya. Mas Budi, Mas Andika, Satrio. Hati-hati ya, Mas. Pedune. Iya. Ini Pendopo Agung Desa Wonokitri. Jadi besok finisannya Bromokom di sini, Lur. Nah, ini ada teman-teman yang nanjak penanjakan. Saya enggak. Sepedanya simpen dulu. Medudan. Medudan. Saya udah kram dua kali, Lur. Udah enggak mau ngambil resiko nanti enggak malah repoti kancane. Simpen ya, wis. Terus kita jalan-jalan naik penanjakan. Wah, ini berdua lanjut. Gas, gas. Menuju penanjakan. Saya karena udah enggak kuat naik motor, Lur. Mudah-mudahan kuat. Apa? Mudah-mudahan motornya kuat. Iya, iya. Tengkek-tengkek juga ya. Tunggu ini nengon pos kata kalian. Masih naik lagi. Tuh. Kabut-kabutnya, Masya Allah, pemandangannya api tenan, Lur. Ini Satrio masih suffering. Speed di Samsu. Speed di Samsu, School of Suffering. School of Suffering. Ayo toh. This is a real suffer. Tak temenin tak? Sambil jalan ya. Eh, sambil jalan nih masih bisa lah ngimbangi lah. Terima kasih Tuhan hidupku asli. Ini kayak gini, yang nanam-nanam kok nggak takut ya, piye ya caranya ya. Padahal curam banget kayak gitu. Luar biasa. Piye kok? Habis itu 4 kilo selanjutnya kayak gini lagi. Aduh, berat ini berat. Trek 7. Halo Lur, sekarang kita udah di penanjakan. Iki lagi ono acara apa, Mas? Car free, car free yo. Motor free yo. Kuwi apa iki jenenge? Oh, pokok main kendaraan bermotor enggak boleh lewat. Jadinya bromonya tuh indah banget, Masya Allah. Sini enggak ada jeep-jeep, enggak ada motor. Itu gunung patoknya. Sepeda oleh loh. Nih kabutnya. Hah? Sepeda oleh. Koe wae lah. Saya wis kram-kram kabeh, kram perut, kram sini. Gak kuat. Melaku angel. Bonceng ae lah. Wah, wis ketutupan. Ya wis lah. Yuh. Naik lagi ke penanjakan. Luar biasa koe, Mas. Top tenan. Luar biasa ini. Hujan adem. Wah. Adem banget iki. Tuh. Dikejar lari aja masih kena. Salip aja, Pak. Mas Satrio luar biasa kuat tenan, Lur. Tabah sekali hujan-hujan. Selamat datang di penanjakan. Kurung jek, kurung jek. Ayo, kae lu. Ini luar biasa Indonesia Satrio tak akoni kuat tenan, Lur. Saya kewer-kewer. Aduh-aduh. Mari kita sambut. Sambut. Dikit lagi, sat. Kayak kuat banget, eh. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Masih naik lagi ya. Terima kasih, enggak mau. Habis ya. Terus. Wah, bisa dikejar jalan kaki. Bagaimana? Warungnya gak ada yang buka yo. Masih ini raumum ini. Dari Pasuruan sampai start penanjakan nih.
dan warungnya nggak ada yang buka. Aduh. Aduh. Dingin enggak? Enggak. Aku sih kadungan. Terbiaya iki Satrio kuat tenan ra umum. Kan kene piye? Aduh aduh. Luar biasa. Penanjakan. Situ gak umum kok. Baru nyoba lur. Penanjakan. Melok-elok dua orang ini luar biasa. Saya kewer-kewer kali ini naik motor, naik mobil. Wah, nanti bisa naik motor, kademen akhirnya. Saya siap dibully. Saya mengakui saya enggak kuat. Waduh, emang 5 kali saya naik penanjakan ini kali kelima. Tetap berat. Lebih enteng enggak? Tetap berat. Dengan fokus Izalco-nya, fokus Izalco Max dan Yuliu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya PR di segmen Monogitri itu penanjakan. Luar biasa. Saya PR, mudah-mudahan. Tiap kesini, sepedanya ganti terus 5 kali nanjak, sepedanya ganti terus. Pokoknya. Wah, ini mekaniknya jujur gitu. Mantap ya. Seneng. Saya dikira berapa menit tadi? Benar kok. Enggak nyampe. Enggak nyampe, enggak nyampe. Alhamdulillah. Masih bisa nanjak. Masih kuat ya. Aduh. Kayaknya Pak Yohan kiat. Ya, masih kiat. Yoi Leo, lihat nih R12. Sampai menanjakan. Penanjakan. Ini masih hujan. Nanti kalau agak kering kita putar-putar penanjakan. Waduh, duh. Aduh, luar biasa adem banget. Ngeyop di penanjakan. Pak Budi. Kok Yohan ini usianya berapa kok? 40 tahun. 40 tahun. 5236 1130. Yes. Dari Wonokitri sampai penanjakan no stop. Wah. No stop. Saya ra kuat. Motor kademen. Mbak motor kademen, akhirnya numpak ikut numpak pickup. Enggak apa-apa. Saya mengakui. Yang penting sehat. Ya, tambah sedulur yang penting. Penting ademen. Luar biasa. Ko Yohan sama Mas Satrio sampai penanjakan goesnya, Lur. Sampai jumpa di vlog goes berikutnya. Kayaknya nanti turunnya saya loading kok, Lur. Karena ya, hujan dan dingin. Enggak kabut ya. Apik banget. Bisa kelihatan lautan pasir di sini. Iya. Romo tengger sama Eru. Teletabis, lautan pasir ada pura di sana. Bukit Teletabis di sana Semeru. Iya, ketok kabeh. Besok kita kemana lagi? Ah. Tunggu vlognya. Ada. Wes lah. Besok balik.